Hey guys, what's up? This is Good Morning. So, pagi ini teman-teman, kita akan memperbanyak tanaman sirih gading yang berukuran kecil atau berukuran biasa, teman-teman. Dan warnanya yang akan kita perbanyak yaitu marble, teman-teman. Ini dia. Nah, ini itu stoknya masih sedikit. Tetapi, alhamdulillah, sudah sampai bawah, teman-teman. Oke, ini dia. Nah, ini kan sudah sampai bawah, teman-teman. Terus, dan ini. Oke, terus yang satunya akan aku kembangkan atau perbanyak yaitu warnanya golden, teman-teman. Seperti ini. Tetapi yang aku perbanyak yaitu yang di depan rumah atau yang di teras, teman-teman. Karena sudah sangat panjang. So, akan aku tunjukkan sekarang. Let's go, kita ke depan. Oke, teman-teman, ini dia sirih gadungku. Dan ini, teman-teman, perbedaannya. Kalau ini kan sirih gading yang kecil, teman-teman. Lah ini. Dan ini sirih gading jumbo, teman-teman. Kalian bisa lihat perbedaan daunnya, teman-teman. Oke, lah terus batangnya kan juga beda. Besar yang ini, teman-teman. Yang sirih gading jumbo. Dan di sini mungkin sudah lama, teman-teman. Kurang lebih hampir setengah tahun. Dan ini sudah merambat sampai di mana-mana, teman-teman. Sampai wow. Sampai sana juga. Wow, sudah panjang sekali, teman-teman. Ini sudah 1 meter lebih, teman-teman. Oh, alhamdulillah, aku beruntung sekali karena ada sirih gading yang warnanya golden, yang warnanya lemon, teman-teman. Ini dia. Oke, wah, jadi bingung ya, mau dipotong atau tidak. Oke, kita mungkin langsung saja memotongnya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia sirih gadingnya dan ini banyak banget, teman-teman, alhamdulillah. Oke, berhubung ini banyak, terus mungkin aku tidak akan jadi mengembangkan atau memperbanyak tanaman sirih gading yang warnanya marble, teman-teman. Ini dia. Mungkin yang ini lain waktu, teman-teman, karena sirih gading yang warnanya golden ini banyak banget. Jadi akan aku perbanyak jadi 3 pot, teman-teman. Dan ini dia, aku menggunakan pot plastik, teman-teman. Dan akan aku gantungkan ke langit-langit. Oke, mungkin kalau kita mau mengembangkan atau memperbanyak tanaman ini, teman-teman, itu mungkin jadi banyak banget. Dan coba nanti kita bisa berapa. Oke, let's go. Thank you.
Oke teman-teman, ini dia sirih gadungnya. Dan alhamdulillah kita sudah memperbanyaknya teman-teman. Dan kita langsung saja menyiraminya agar bisa tanamannya itu menyesuaikan dengan tanah teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi yang tadi itu sekalian sirih gading warna lemon teman-teman, cantik. Terus masih ada lagi teman-teman yang sisa, dan ini juga termasuk warnanya lemon teman-teman. Akan aku taruh di sini. Nah ini kan juga lemon. Oke. Mungkin kita melepas saja. Akan aku tambahkan medianya teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi. Oke. Alhamdulillah teman-teman, ini dia hasilnya. Dan wow, Masya Allah, indah teman-teman, aku suka.